أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونور أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتكون يا أولي الألباب. وقال أيضا في آية أخرى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الوعد الأمين نحن معشر الأنبياء ديننا واحد وشرائعنا مختلف. وهذا الحديث يبين قوله يؤكد قول الله عز وجل أي في هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فاعبدون الآية والحديث أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini pada subuh kita berkumpul untuk tadabur dan tafakur, mengambil hikmah dari berbagai macam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Merupakan sebuah kenikmatan bagi kita bisa berkumpul pada subuh dan bahkan bisa salat subuh berjamaah. Yang insyaAllah Rasulullah SAW yang salawat dan salam selalu tercurah pada beliau dan keluarganya pernah menyatakan pada kita bahwa salat subuh berjamaah adalah tiket kita untuk bertemu dengan Allah tanpa hijab. Suatu hari di malam hari ya, di malam hari di saat bulan purnama, Rasulullah dan para sahabat sedang berjalan menuju satu tempat. Saat itu bulan purnama, langit cerah, bulan terlihat dengan sangat indah. Lalu Rasulullah SAW melihat bulan purnama tadi dengan wajah tersenyum. Para sahabat bertanya keheranan, kenapa Rasulullah tersenyum melihat bulan? Maka pada saat itu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innakum satarawna hadal qamar. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar. Sesungguhnya engkau kalian akan menyaksikan Tuhan kalian tanpa hijab langsung dengan mata kepala kalian sebagaimana kalian menyaksikan bulan purnama ini. La tudammuna fi ru'yatih. Kalian tidak akan merasa lelah menyaksikan bulan, menyaksikan Allah Azza wa Jalla, tapi penuh dengan kenikmatan. Karena memang melihat wajah Allah, bertemu dengan Allah tanpa hijab adalah puncak kenikmatan surga. Nah, barang siapa yang ingin mendapatkan kesempatan bertemu dengan Allah tanpa hijab, falyahfiz hadhihi shalah. Maka hendaklah menjaga salat subuh berjamaah, jamaah di masjid. Alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi salat subuh berjamaah kita di masjid merupakan tiket kita untuk bertemu dengan Allah tanpa hijab. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, pimpinan atau ketua DKM Ta'mir Masjid Al Ihsan Inkorba, Buya Abdul Aziz, hafizakumullah, beserta jajaran Ta'mir Masjid. Yang saya hormati dan saya muliakan para sesepuh, para tokoh. Mobil khusus dalam pesantren ini adalah orang tua kami, guru kami semua, Ketua Pagar Negari Sumatera Barat, Buya Haji Ibnu Akil, hafizakumullah. Dan juga yang saya hormati hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Saya bersyukur pagi hari ini bisa bersilaturahmi di sini, menapaki jejak kakek saya, bagaimana beliau dulu menjalani masa muda dan masa-masa lalunya di
Bukit Tinggi, Sungai Puak. Ya, kampung halaman beliau adalah di Kampung Pandai Besi. Ya, Sungai Puak, lereng Gunung Merapi ya. Gunung Merapi sebelah sana. Ya, lereng Gunung Merapi. Itu kakek saya. Namanya Sultan Raju Ameh. Ya, atau Sultan Kale. Kami panggilnya Kale. Saya baru tahu kalau Ameh itu emas ya. Saya kira Ameh itu apa gitu. Ya, ternyata Ameh itu emas. Jadi orang kaya. Kata Buya ini orang kaya. Ya. Tadi keluarga kami mungkin baru saya yang kembali ke Sungai Puak. Ya. Kunjungan pertama kemarin. Insya Allah nanti pun akan kembali kajian di Bukit Tinggi ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, Rahmati Allah, saya datang bersama rombongan Rumah Mu'alaf pimpinan Buya Ibnu Akil dan juga teman-teman sahabat yoga ya, termasuk ini salah satu kameramennya nih, sedang melakukan operasi. Saya datang bersama istri dan anak saya yang terkecil usia 10 bulan. Beliau udah ada di pondokan rumah Ibu Haji dan Pak Haji siapa ya. Alhamdulillah kami bersyukur bisa silaturahmi ke sini Bapak Ibu sekarang. Baik, itu barangkali Bapak Ibu, kita langsung saja pada materi karena waktu kita tidak panjang Bapak Ibu sekalian. Banyak yang menurut saya salah persepsi atau paradigma yang harus kita rubah dari paradigma pandangan beragama, baik orang Islam khususnya dan juga orang non-Muslim pada umumnya. Ya, terlebih kepada sesuatu yang memang sering terjadi di akhir tahun, di bulan Desember itu seringkali terjadi pemurtadan secara massal. Pertama, pemurtadan secara massal salah dalam mempersepsikan tentang toleransi. Dalam hal ini ketika kaum minoritas Nasrani, bukan Nasrani ya, Kristen menjalankan ibadah mereka. Bulan Desember, tepatnya tanggal 25, itu mereka merayakan hari Natal seluruh dunia. Pertanyaan saya adalah, siapakah yang dirayakan dengan perayaan Natal tadi? Natal itu pertama kali dicetuskan oleh Paus Liberius dari Romawi, ya, Vatikan. Pertanyaan saya adalah, betulkah Yesus Kristus lahir di bulan Desember tanggal 25? Ini adalah sesuatu yang kontradiktif dengan Bible yang mereka yakini sebagai kitab suci mereka, baik Bible Lukas ataupun Bible Matius. Ya, kalau Bapak Ibu kita perhatikan, nampaknya tidak benar dan khawatir cenderung menjadi sebuah kebohongan kalau Yesus Kristus lahir tanggal 25 Desember. Ya. Kita lihat apa itu Natal. Natal dari bahasa Latin artinya lahir. Secara istilah, Natal adalah upacara orang Kristen untuk memperingati hari kelahiran Isa Al-Masih versi kita, tapi Tuhan Yesus versi mereka. Betulkah Nabi Isa lahir di 25 Desember? Atau betulkah Yesus lahir di 25 Desember? Setahu saya, bulan Desember adalah bulan di mana matahari bergerak ke arah selatan, mendekat ke ufuk. Jadi cenderung cuacanya dingin. Maka untuk negara-negara atau benua yang beriklim subtropis, ini cenderung dingin dan turun salju di bulan Desember. Termasuk Yerusalem, Al-Quds atau Palestina. Kita lihat nanti jalan-jalan sebentar ke sana. Tempat kelahiran Nabi SAW. Jadi kemungkinan besar memang selalu turun salju. Nah, sementara kata salju ini tidak pernah disebutkan dalam Bible, baik Bible Lukas ataupun Bible Matius, baik Old Testament ataupun New Testament, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tidak pernah disebutkan. Ini kontradiktif yang tidak pernah dijelaskan oleh para pendeta. Ya, sayang sekali ya waktu kita sebentar ya. Mudah-mudahan waktu kita panjang, Bapak Ibu. Panjang ya? Sampai selesai. Ya. Jam 10 selesainya. Baik. Siapakah yang mencetuskan Natal 25 Desember? Itu Paus Liberius. Dia memaklumatkan di tahun 325 sampai 354 Masehi. Di mana tanggal 25 Desember ini menjadi momentum penyembahan dewa matahari sebetulnya. Ya. Desember bergerak ke arah selatan. Kemudian tanggal 22, 23, 24, 3 hari itu matahari tidak muncul. Maka disebut mengalami kematian. Ya.
dead in 3 days. Tanggal 24 masih di bawah, 23, 22, 22, 23, 24. 25 Desember baru muncul ke arah utara. Menandai bergantinya musim dari musim dingin pada musim semi. Dan naik 1 derajat. Itulah yang kemudian disebutkan dengan sunrise, sunday, dan sunset. Lahirnya dewa matahari. Lahirnya matahari kembali. Berbagi cahaya dan memasuki musim baru. Maka mereka bersyukur atas lahirnya matahari di 25 Desember. Jadi 25 Desember ini merupakan mitologi yang menjadi keyakinan, doktrin ideologis orang-orang Romawi saat itu, ya, terhadap dewa mereka. Maka jadilah Tuhan yang mereka sembah, salah satunya adalah dewa matahari, yang kemudian mereka namakan dewa Mitra. Nah, Vatikan ingin menginkuisisi Romawi dengan hegemoninya. Tapi bagaimana bisa Yesus diterima sebagai Tuhan oleh mereka, sementara Yesus tidak lahir di bulan Desember? Maka ditariklah kelahiran Yesus, dikonversikanlah ke ideologi orang Romawi. Maka dicetuskan oleh Paus Liberius, ya, atau oleh Kaisar Konstantin pada tanggal 25 Desember itu adalah hari lahirnya Yesus Kristus. Tujuannya apa? Untuk mengimperialisasi Romawi sehingga ada dalam kekuasaan Vatikan Katolik. Maka disepakatilah pada tahun 325 dari sampai 300 atau 354 Masehi melalui Konsili Vatikan ini oleh Paus Liberius bahwa Yesus lahir 25 Desember. Padahal ini bertentangan dengan Bible mereka. Coba kita lihat Bible Lukas. Ini Bible Lukas, Bapak Ibu. Fokusnya memang sudah ini, ya. Nah, di dalam Bible Lukas ini dikatakan bahwa Yesus lahir pada kekuasaan Kaisar Augustus. Pada saat itu terjadi eksodus besar-besaran. Orang-orang pada berdatangan ke Nazaret atau ke Bethlehem. Yeah. Banyak orang-orang datang padahal mereka bukan penduduk asli Bethlehem. Ya, maka dilakukan sensus penduduk untuk melihat siapakah pendatang-pendatang itu dan berapa jumlah mereka. Salah satu dari mereka yang datang adalah Yusuf dan Maria. Di mana Maria pada saat itu sedang hamil tua, detik-detik melahirkan Yesus Kristus. Ya, itu Bapak Ibu. Tapi pemondokan penuh saat itu. Ya, pemondokannya penuh. Yusuf sudah khawatir Maria akan melahirkan. Maka ada seseorang yang iba kepada ada seseorang yang iba kepada mereka, kepada Maria terutama. Dan dia mengatakan, pondokan saya penuh semua dan di sini semua pondokan penuh. Orang-orang sudah menyewanya. Aku kasihan kepada Maria yang akan segera melahirkan. Ya. Aku punya lumbung padi sudah lama tidak dipakai. Tapi bisa digunakan untuk melahirkan putranya Maria ini. Bagaimana kalau kami bersihkan dan biar Maria melahirkan di sana? Disepakatilah, maka lahir dibersihkan di sana. Di lumbung padi samping kandang sapi, inilah tempat lahirnya Yesus Kristus. Itu bukan di bulan Desember. Nah, diceritakan di sini, ya, bahwa pada saat itu terjadi di malam hari. Yesus lahir dari Maria itu di malam hari, di mana para penggembala kambing menggembalakan kambing-kambing mereka di padang rumput, di mana pada saat itu matahari cerah. Pertanyaannya, apakah bisa di bulan Desember, akhir Desember, 25 Desember ke sana, ya, rumput tumbuh dengan subur sehingga para penggembala kambing mengembalakan kambingnya di seperti itu, padahal itu adalah Desember musim salju. Adakah di musim salju rumput tumbuh sehingga para penggembala kambing mengembalakan kambing mereka? Tidak. Ini kontradiktif yang pertama. Sehingga tidak sedikit para misionaris yang kemudian kita ajak diskusi, mereka pada akhirnya sadar sebetulnya itu bohong. Ada kontradiktif, tidak benar Yesus lahir 25 Desember. Ya. Maka merupakan sebuah kekeliruan yang sangat mendasar bagi orang-orang non-muslim Kristen merayakan Natal 25 Desember kalau tujuan mereka merayakan kelahiran Yesus. Dan yang paling tidak bisa ditolerir lagi adalah bagaimana umat Islam yang ikut-ikutan merayakannya. Ini kejahiliahan yang sangat, kebodohan yang sangat, Bapak Ibu.
Maka kalau bahasa sarkasmenya barusan saya setuju, itu namanya toleransi. Begitu pula dengan Bibel Matius pasal kedua ayat 10 dan 11. Diceritakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodus. Nah, Herodus saat itu adalah raja Romawi yang berkuasa di Yerusalem, yang berkuasa di Palestina, di mana pada saat itu Al-Quds ada dalam kekuasaan mereka. Nah, datanglah orang-orang Majusi. Majus ini adalah sebutan bagi mereka yang beragama Zoroaster. Agama mereka Zoroaster. Mereka menyembah dewa Ahura Mazda, dewa matahari juga. Yang di mana para pelaku pemuka agama Zoroaster disebutnya Magi. Magi ini sebutan bagi para pemuka agama Zoroaster sebagaimana pendeta atau rahib. Adapun cara mereka menyebarkan agama, mengajarkan agama Zoroaster itu selalu menghadirkan api di depan mereka dengan cara-cara trik-trik seolah-olah itu adalah sihir. Maka disebut magic. Diambil ke dalam bahasa Arab digunakan huruf sin akhirnya, maka Majusi. Dari situlah ini kata Majusi. Nah, diceritakan ya, datanglah orang-orang Majusi dari timur ke Yerusalem. Ya. Maksudnya dari Syam, maksud saya dari Arab juga bisa atau dari Yaman, datang ke atau dari Persia, datang ke mana ke Yerusalem Al-Quds. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Artinya langit saat itu cerah berbintang dan mereka melihat ada bintang berekor. Karena cerita memang banyak sekali kisah-kisah diceritakan bahwa ketika para nabi lahir atau orang-orang yang akan bersejarah dalam peradaban manusia lahir, itu selalu ditandai dengan munculnya bintang berekor. Pada saat itu langit cerah berbintang dan terlihat bintang berekor itu melintas ke arah barat dari timur. Itu mereka yakin kalau Yesus sudah lahir. Maka ketika mereka melihat bintang itu, mereka bersuka cita. Mereka masuk ke rumah di mana Maria berada dan ternyata Maria sudah menggendong Yesus Kristus. Nah, jadi menurut Bible Matius, Yesus lahir dalam masa pemerintahan Raja Herodus, disebut Herodus Agung atau The Great Herodus, yang memerintah di tahun itu ini 37 sebelum Masehi sampai 4 Masehi, ditandai dengan bintang-bintang yang terlihat dengan cerah dari arah timur oleh orang-orang Majusi. Bukankah itu Desember di musim salju? Apakah di musim salju langit cerah sehingga bintang terlihat? Ah, ini tidak masuk di akal. Jadi dua Bible mengatakan bahwa ini tidak benar. Yesus lahir 25 Desember. Ya, yang benar versi mereka itu lahir di bulan Agustus. Yang benar lahir di bulan Agustus. Dan yang benar adalah apa yang dipaparkan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran surat Maryam ayat ke-23 sampai 25 diceritakan yang terjemahannya kurang lebih seperti ini. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia Maryam bersandar pada pangkal pohon kurma. Sekali lagi, Siti Maryam meninggalkan Nazaret, pergi meninggalkan Nazaret kampung itu agar orang-orang tidak tahu kalau beliau melahirkan. Karena beliau bingung, ini beban yang sangat berat yang harus dipikul. Ya, apa yang harus saya katakan ketika orang-orang bertanya, "Hei Maryam, siapakah ayah dari anak yang kau lahirkan? Aku mengandung tanpa proses." Seperti itu. Anak yang aku kandung ini tidak tahu siapa ayahnya. Ini adalah kekuasaan Allah atas diriku. Tapi aku bingung apa yang harus aku jawabkan nanti kepada mereka. Kalau mereka bertanya siapa ayah dari anak yang aku lahirkan. Sementara aku bukanlah penzina dan aku pun bukan keturunan orang anak-anak penzina. Apa orang-orang penzina. Maka Siti Maryam pergi meninggalkan Nazaret. Maksudnya menjauh dari kampung tadi. Seorang diri dia melahirkan. Bersandar ke pangkal pohon kurma. Ya. Lalu dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan." Maka Jibril menyuruhnya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih. La takhafi. Janganlah engkau bersedih. Wa la tahzani. Dan jangan engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhan telah menjadikan anak sungai di bawahmu untuk minum." Sampai hari ini airnya masih ada, Bapak Ibu. Ya, di Bethlehem sana, di Nazaret sana, tidak jauh dari Nazaret masih ada airnya, bahkan dibikin indah. Bapak Ibu yang mau berkunjung sana bisa ikut bersama saya nanti bulan Februari ya, tanggal 7. Ya, daftar silakan, kita umroh tapi sebelumnya ke negeri para nabi. Yordania,
Palestina, kemudian Mesir, terakhir kita umrah Madinah Mekah. Baik. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, kemudian dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Nah, jadi pada saat itu ceritakan di saat Nabi Isa lahir, Nabi Isa alaihissalam lahir, pohon kurma berbuah dengan sangat suburnya dan buah-buahnya banyak. Mungkinkah pohon kurma berbuah di bulan Desember di musim salju? Kan tidak mungkin. Ya, ini hal yang benar sesungguhnya. Nah, inilah kebohongan yang dipropagandakan oleh Vatikan. Maka tidak sedikit dari orang-orang Kristen sendiri yang tidak menerima doktrin Natal 25 Desember. Advent tidak menerima. Protestan pun tidak menerima sepenuhnya inkuisisi Vatikan. Ya, maka mereka memisahkan diri. Maka muncullah kemudian Protestan, Advent, dan sebagainya. Ini Bapak Ibu rahmati Allah. Tapi sekali lagi, itu keyakinan yang tidak benar. Maka ketika umat Islam mengatakan Selamat Natal, gugur akidah mereka. Mereka mengakui adanya Tuhan Yesus selain daripada Allah. Kan itu sudah syirik Bapak Ibu. Nah, ini kebodohan yang sangat. Maka tidak salah kalau Allah nyatakan di dalam Quran surat Al-Imran ayat ke-100. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang beriman, jika kamu mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian yang diberikan Alkitab, Yahudi dan Nasrani, maka mereka akan mengembalikan kalian setelah beriman menjadi kafir. Sudah banyak ini yang melakukan ini, dan sekarang makin jelas kekafiran mereka. Mereka digiring tanpa sadar murtad, Bapak Ibu. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulnya yang telah bersabda, Latatabauna sanana man qablakum shibran bisibrin ziran bizurain. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dahulu juhra dabin latabatumuhum. Sampai pun mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut pula. Allahu Akbar. Dan ini terjadi hari ini dengan dalil toleransi tadi, umat Islam murtad dengan bangga mengikuti jejak langkah mereka, Bapak Ibu. Jadi dari mana doktrin sesat ini, Bapak Ibu? Ini berasal dari orang-orang Yahudi. Makanya di dalam surat Al-Fatihah kita menyebutkan ghairil magdubi alaihim waladdallin. Siapakah magdubi alaihim? Yahudi. Mereka punya ilmu sedikit amal, tapi ilmu yang mereka miliki mereka modifikasi sedemikian rupa dengan hawa nafsu mereka sehingga mereka tersesat dengan ilmu yang mereka punya. Mereka berilmu untuk mencari dunia. Yashtaruna bi ayatillahi tsamadan qalilan. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit untuk mendapatkan dunia. Adapun magdubi waladdallin, orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang tadi, orang-orang Nasrani yang disesatkan oleh Yahudi. Mereka beramal tanpa ilmu. Jadi ini kontradiksi antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi banyak ilmu, sedikit amal. Ya, omong doang, omdo. Ya, orang Nasrani banyak amal tanpa ilmu. Pada saat itu dalam fakta sejarah. Nah, diceritakanlah bahwa orang-orang Yahudi ini adalah satu kelompok yang bernama Pendeta Sanhedrin. Pendeta Sanhedrin ini adalah pendeta yang mereka berkonspirasi, mereka menghapus ayat-ayat Allah dari Taurat, ayat-ayat Taurat dari tempatnya. Apa yang mereka lakukan? Yuharifuna al-kalima an mawadhih. Mereka menghapus satu ayat dari tempatnya. Tsumma yaktubuna al-kitaba bi aydihim, lalu mereka menulis ayat-ayat Allah Taurat dengan tangan mereka. Jadi ayat yang sebenarnya yang asli dihapus, ditulis dengan tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Lalu mereka mengatakan ini datang dari Allah. Wa ma huwa min indillah. Itu Al-Qur'an menyebutkan. Nah, ini dibantah oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa berusia 7 tahun kurang lebih, Bapak. Di mana? Di Al-Quds, di Baitul Maqdis, di Yerusalem. Kita jalan-jalan dulu ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem, Bapak Ibu. Masih ada waktu? Bapak Ibu yang ada tugas bekerja, silakan jangan terhalangi, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan materi kita bisa sempurna. Kita jalan-jalan dulu ke Al-Quds, atau orang Yahudi menyebutnya Yerusalem, Bapak Ibu. Wilayah ini dulu namanya Syam. Ya, dulu bernama Syam.
Disebut Syam karena diambil dari nama putra kedua dari empat putra Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh punya empat putra, ada Yafis, anak pertama, ketika selesai banjir reda, mengembara ke atas, melahirkan Eropa, Balkan, Rusia, Cina, Turkistan, Uyghur, itu keturunan dari Yafis. Syam, putra yang kedua ke bawah, melahirkan Palestina, Jordan, Suriah, Lebanon, Syam dan Arab. Ham yang ketiga melahirkan Mesir dan Afrika, agak ke bawah lagi. Adapun Kanaan, dia mati tanpa pernikahan, jadi dia tidak punya keturunan. Jadi inilah wilayah Syam. Namun pada tahun 1916 terjadi perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Perancis, sehingga dibagi empat, dipecah Syam itu menjadi empat. Palestina, Jordan diberikan pada Inggris, Suriah, Lebanon, Perancis. Sejak saat itulah pembantaian terjadi. Nah, disebut kenapa Yahudi ingin merebut Palestina? Karena Palestina adalah jantung dunia. Dia menghubungkan tiga benua, Afrika, Eropa dan Asia. Jadi siapapun yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Itulah yang dilakukan Yahudi. Dia ingin menguasai dunia, maka dia kuasai Palestina sampai hari ini. Ini perairan Syam. Indah, luar biasa. Dan disinilah dilahirkannya 1500 Nabi dan Rasul dari Bani Israel. Dilahirkan, dibesarkan, dan wafat di makam Kaisar. Termasuk Nabi Isa alaihi salam, Nabi Yahya, usianya hampir sama. Kemudian Nabi Yakub alaihi salam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ini ada sungai Jordan, sungai yang dulu dilalui oleh Yusha bin Nun alaihi salam, sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka Yusha bin Nun alaihi salam, orang Kristen menyebutnya Joshua, itu memimpin ribuan, 623,000 kurang lebih orang-orang Yahudi yang masih beriman memasuki Palestina melalui sungai Jordan ini. Tidak jauh dari sungai Jordan ini sampai ada terletak Danau Tiberias. Nah, ini Danau Tiberias, sumber air bersih bagi Palestina, Jordan, Suriah, Lebanon, sekarang dikuasai Israel. Namun sekarang sudah hampir kering, Bapak Ibu. Sudah menunjukkan lumpur hitam, menandakan Dajjal sebentar lagi keluar. Rasulullah bersabda, ciri Dajjal akan keluar apabila Danau Tiberias ini kering. Bulan Februari kita akan jalan-jalan ke sini, Bapak Ibu. Ya, silakan daftar. Jadi promosi saya. Baik. Nah, tidak jauh dari bantaran sungai Danau Tiberias terdapat situs tua peninggalan leluhur mereka. Sampai sekarang masih terjaga. Ya. Nah, ini Laut Mati. Disinilah tempat ditenggelamkannya kaum Sodom dan Gomorrah, pelaku LGBT. Ya, LGBT, lesbian, biseksual, transgender dan gay dan transgender. Padahal LGBT itu makanan saya setiap pagi, Bapak Ibu. Sebelum saya kemana-mana pagi-pagi ditemani teh manis panas, itu saya makan LGBT, lontong, gehu, bala-bala, tempe. Itu makanan saya. Kaum pelaku LGBT Allah benamkan di sini. Dan ini menjadi tempat terendah di muka bumi, 300 meter di bawah permukaan laut. Warna putih itu garam, Pak. Disebut Bahrul Mayit, Laut Mati, karena tidak ada kehidupan di sana. Bahrul Mayit. Jangankan ikan, bakteri aja gak bisa hidup. Nah, Bapak Ibu lihat ini putih, ini garam. Perih, Pak, kalau kena mata, Pak. Bisa kita tidak bisa melihat, mungkin bisa buta kalau kita air lautnya tergadai itu. Siapapun yang kesana walaupun tidak bisa berenang, itu akan terapung, Pak. Baru selutut aja udah bisa terapung. Nah, insya Allah pun nanti kita kesini kalau Bapak Ibu ikut. Nah, yang tersisa dari kaum Sodom dan Gomorrah adalah ini. Ini Masada. Cukup lelah kita naik ke sini, tapi begitu ada di atas luar biasa indah terlihat bagaimana keindahan Syam keseluruhan. Dari sini bisa terlihat bagaimana alam Syam. Ini rumah-rumah yang dulu dihuni oleh Nabi Lut dengan kedua putri dan istrinya, dan ini masih ada sisa-sisa dari kaum Nabi Lut yang beriman. Rumah mereka yang beriman disisakan seperti ini. Ini dijaga dengan baik.
Tidak jauh dari situ ada kaum Nabatian, keturunan dari kaum Ad dan Samud, yang membangun gedung-gedung tinggi, Iromadatil Limad, gedung-gedung bertinggi. Mereka disebut kaum Anbat, Nabatian, karena pemahat gunung batu mereka pahat menjadi istana. Mereka nomaden, dimanapun mereka tinggal, selalu membuat istana dari gunung-gunung batu, dipahat. Nah, pahat, pemahat itu sebutnya Nabat, Anbatian. Nah, ini gunung batu yang dibuat jadi istana. Nah, tidak jauh dari sini, kita akan sampai. Nah, ini dia. Ini namanya Bukit Zaitun, Mount of Zaitun, Mount of Oil, Mount of Zaitun, Olive ya, Olive Oil, Olive Mount. Bapak Ibu, ini ada dinding. Di sini ada dinding setinggi 8 meter, setebal 1 meter, sepanjang 715 km lebih, menjadi dinding apartheid pemisah antara Palestina dengan Israel. Jadi Israel membangun ini memisahkan negara mereka dengan negara Palestina. Bagian luar dari tembok ini itu wilayah Palestina yang dibikin kumuh, diisolasi, dibikin miskin, supaya orang Palestina tidak betah tinggal di sana. Ketika orang Palestina pergi karena takut kelaparan, mati kelaparan, maka diambil tanah mereka oleh Israel. Gini cara Israel merebut tanah Palestina. Sementara bagian dalam itu orang-orang Israel tinggal di sana, megapolitan, gedung-gedung bertingkat, indah, kaya raya. Padahal mereka pendatang, merebut tanah Palestina. Maka ini yang akan terjadi jika Cina kita biarkan, Bapak Ibu. Jangan keras-keras, Bapak Ibu. Nah, di balik pepohonan ini kita akan menyaksikan Old City atau Baitul Maqdis, orang Yahudi menyebutnya Yerusalem. Di sinilah Nabi Isa dilahirkan. Nah, inilah dia Old City, negeri para nabi dan rasul. Kesinilah Rasulullah Isra dan Mi'raj. Nah, di sini kita lihat bagaimana keindahan Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa itu alun-alun. Ini Babul Amud. Kami selalu melewati pintu ini setiap kali kami tinggal di sana. Ada Hotel Capital sebelah sini hotel kami. Ini Yerusalem Timur. Ini makam orang-orang beriman. Ini Babul Asbat yang dimasuki Yahudi di zaman Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. Ini ada makam sahabat di sini. Ada makam Sadat bin Aus dan Ubadah bin Somit. Nah, ini gereja yang diyakini oleh orang Kristen hari ini Yesus akan turun di sini, Bu. Ramai sekarang. Mereka yakin Yesus akan turun di sini. Ini ada Masjid Umar, di masjid inilah para mahasiswa sekalian. Umar bin Khattab yang berdepatan langsung dengan gereja. Umar bin Khattab menerima kunci Al-Quds. Nah, ini Al-Quds nih. Ini Al-Quds. Nah, ini Masjidil Aqsa, Bapak Ibu. Saat segini. Nah, ini Wailing Wall, satu-satunya dinding yang tersisa dari istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Jadi dari dulu ini istana Nabi Daud seluas ini, alun-alunnya. Nah, tapi karena mereka berbuat maksiat di sini, maka Allah hukum mereka dengan tiga bangsa besar, Mesir, Syria, Al-Kaldani. Ya, dihancurkan yang tersisa ini. Nah, ini menjadi dinding ratapan. Orang-orang Yahudi menjadikannya Wailing Wall. Ritual ratapan itu di situ. Nah, Rasulullah ketika Isra Mi'raj memasuki Masjidil Aqsa lewat pintu ini. Ini pintu barat. Nah, kemudian Rasulullah bertemu ke bawah. Nanti kita lihat Mihrab Siti Maryam, tempat Nabi Isa dibesarkan. Sebentar saya. Oke, baik. Saya intermezzo sedikit, Ibu, jam sudah menunjukkan pukul 6.14. Tadi jam berapa, Pak? Apakah masih bisa lanjut sedikit lagi? Lanjut, Bu. Infak kita terkumpul 1.500.000. Ini rasa-rasanya kita cukup banyak. Mungkin masih ada yang belum berinfak, Pak. Iya, Bu, ya. Kita ulang sedikit, enggak apa. Sambil mendengarkan. Jadi di karuk taruh, Bu, Jan, ditunggu peminta datang baru kita ambil. Tapi sebelum beliau datang, alah kita siangan. Setuju, Bu? Setuju. Pak, setuju, Pak? Ah, silakan. Lanjut. Iya, baik, terima kasih, Bu, ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Ya, Bapak Ibu yang ada harus dinas pagi, silakan jangan terhalang ya, Bapak Ibu. Indah, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah negeri para nabi. Sampai sekarang rumah-rumah mereka masih seperti itu. Nah, ini masjid, ini Hatul Buraq. Rasulullah masuk ke sini, Buraq ditambatkan di belakang dinding ini. Nah, dinding ini Rasul namakan Haitul Buraq.
ini orang Yahudi. Ya, kita bisa masuk sampai sini Bapak Ibu, tapi saya belum pernah berani menyentuhnya di luar. Nah, ini Masjid Damafdra atau Kubatul Sahra. Di dalam masjid ini terdapat batu yang dinaiki Rasulullah Mi'raj. Batunya besar sekali. Bapak Ibu bisa bayangkan batunya sebesar mihrab ini, sebesar kubah ini. Jadi di bawahnya ada batu yang dinaiki Rasulullah ke langit, atau disebut juga dengan Kubatul Sahra karena ini emas Bapak Ibu. Nah, ini Al-Aqsa itu alun-alun, di dalamnya ada banyak masjid. Ya, jadi Al-Aqsa itu alun-alun, bukan nama satu masjid saja. Memang dulunya masjid Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tapi kemudian dihancurkan, di dalamnya ada beberapa masjid. Ini dibangun oleh Umar bin Khattab dan juga ada Masjid Marwani nanti. Nah, ini masjid Qibli, disebut Masjid Qibli. Kali ini tadi Masjid Damafdra atau Kubatul Sahra, ini Masjid Qibli. Karena di masjid inilah para sahabat yang ada di Palestina salat pertama kali salat asar menghadap ke Ka'bah setelah turun Al-Baqarah 144. Maka dinamakan Masjid Qiblat. Nah, di sini ada Masjid Buraq ke bawah Bapak Ibu, masuk ke sini ke bawah, Masjid Buraq itu di bawah sana agak kecil. Nah, Rasulullah salat itu di masjid di bawah lantai ini. Ini tempat masuknya ini. Nah, masjid yang asli Al-Aqsa yang tua, yang dulu ya Rasulullah salatnya itu di bawah lantai ini, masuknya lewat pintu ini. Kita akan masuk sana. Dan disitulah terdapat mihrabnya Siti Maryam, tempat di mana Nabi Zakaria membesarkan Siti Maryam dan Siti Maryam membesarkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita masuk ke Masjid Marwani. Namanya Masjid Marwani. Ini sedang sholat asar. Saya sudah di jama qasar. Sholat asar ditarik ke zuhur 2:02. Maka waktu asar itu saya manfaatkan berkunjung ke masuk ini, masuk ke sini. Nah, ini pintu masuknya dari atas yang tadi terlihat ada penutupnya. Beginilah Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Di kiri kanan lorong ini ada para nabi dan rasul, 1500 nabi dan rasul. Tidak ber-AC tapi dingin luar biasa. Sejuk rasanya kita hadir ke sana Bapak Ibu. Ada tempat-tempat dulu para nabi dan rasul membuat perapian supaya mereka merasa hangatnya. Nah, ini perapian yang dibuat para nabi sampai sekarang masih utuh. Inilah dinding yang dulu disentuh Rasulullah Bapak Ibu. Seperti ini masih asli. Beberapa yang rapuh dibikin diperbaiki, ya dibikin asli kembali oleh pemerintah Palestina. Nah, inilah ruangan di mana Nabi Sulaiman mengajarkan ilmu, mengajarkan Islam kepada umatnya. Nah, Nabi Sulaiman dulu di sini, Bu. Konon di sini suka ada terdengar katanya, ya, kata orang sana, ada suara-suara yang membaca Quran. Mungkin itu jin yang sedang baca Quran ya. Karena pengikut Nabi Sulaiman umatnya bukan hanya manusia, tapi jin juga ikut. Ada ifrit, ada dedemit, ada amit-amit ya, Bapak Ibu. Nah, ini anak-anak Palestina yang lucu ya. Anak-anak Palestina lucu. Nah, ini bagian dalamnya, kita masuk. Ya, ini ibu muda. Bu, cantik-cantik Bu, orang Palestina Bu. Susah cari yang jeleknya Bu. Maaf nih anak-anak muda Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke dalam. Ini bagian dalam. Nah, ini yang ditutup ini sedang diperbaiki karena sudah mulai rapuh. Mereka dipertahankan seperti aslinya. Bayangkan sudah berabad-abad, sudah berapa ribu tahun ya. Nah, inilah mihrab di mana Rasulullah berdiri mengimami salat 2 rakaat. Rasulullah berdiri di sini, para nabi berbaris semua di sini. 1500 nabi Bani Israel Bapak Ibu. Subhanallah. Semuanya Rasulullah menjadi imamnya. Nah, tidak jauh dari sini, sebelah sini terdapat mihrab Siti Maryam. Nah, ini pintu masuk dari bawah ke mihrab Siti Maryam, ke Masjid Al-Aqsa yang sesungguhnya. Inilah Masjid Al-Aqsa yang sesungguhnya, maksudnya yang dulu digunakan Rasulullah SAW. Inilah yang dibangun oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang ingin dikuasai Yahudi sampai hari ini. Maka diambil lagi. Nah, ini mihrab Siti Maryam. Ini tangga masuk ke mihrab Siti Maryam.
Cukup luar biasa, Bu. Perasaan kita hadir di negeri para nabi dan rasul ini. Nah, ini tangga masuknya naik. Disinilah Nabi Isa dibesarkan oleh Siti Maryam. Nah, ini pintu masuknya dikunci, kita tidak bisa masuk. Nah, ini bagian dalamnya, Bapak Ibu. Masih bersih sampai sekarang. Nah, ini tiang-tiangnya. Disitulah Nabi Isa dibesarkan oleh Siti Maryam. Siti Maryam dibesarkan oleh pamannya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah adik dari ayah Siti Maryam, Imran. Jadi pamannya Nabi, pamannya Siti Maryam, kakeknya Nabi Isa alaihissalam. Ya, Bapak Ibu, baik. Ada tangga ke atas, tempat Siti Maryam beribadah di atas. Ada bagian atasnya, itu langsung ke lantai atas, ke lantai atas Al-Aqsa. Nah, ke atas, ke lantai atas Al-Aqsa seperti ini. Baik, Bapak Ibu, rahmati Allah. Di ruangan bawah tanah inilah Nabi Zakaria sedang sholat. Kemudian tiba-tiba datang Nabi Yahya sholat di sampingnya. Ya, Herodes memerintahkan pasukan Romawi menangkap dan menyembelih Nabi Yahya di situ. Kenapa? Karena itu adalah mahar agar Herodes bisa menikah dengan Herodias. Herodias jatuh cinta kepada Nabi Yahya karena Nabi Yahya ini tampan. Namun cintanya ditolak oleh Nabi Yahya. Sementara Herodes jatuh cinta kepada Herodias. Herodias jatuh cinta sama Nabi Yahya. Nabi Yahya menolak Herodias. Lalu Herodias datang pada Raja Romawi yang bernama Herodes Agung, the great Herodes. Cantik memang Herodes, Herodias. Tapi gak boleh menikah, kan mereka ada sepupuan, ada darah yang sama. Ada yang menyebutkan sepupuan, ada bilang adik kakak. Tapi beda, beda ibu. Ya, tidak boleh menikah sama Nabi Yahya di diperingatkan mereka. Marah Herodes. Maka Herodes kemudian Herodias datang pada Herodes. Kamu ingin menikah dengan saya? Ya. Maharnya adalah kepalanya Yahya. Nah, ketika salat Nabi Yahya ditangkap, disembelih di depan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria masih salat. Bagaimana bayangkan, Bu? Ayah sedang salat, anaknya disembelih di depannya, Bu. Nabi Yahya sendiri, Nabi Zakaria sendiri sudah tua saat itu. Usia kan punya Nabi Yahya usia tua, 130 lebih. Sedang sholat dipegang sama tentara Romawi dan dilempar ke dinding, terbentur beliau. Lalu Nabi Yahya kepalanya dimasukkan ke ember bersama darahnya, dibawa dikasihkan ke Herodias. Sementara Nabi Zakaria menyelesaikan sholatnya lalu lari, menyelamatkan diri. Bingung Nabi Zakaria harus lari kemana, karena sudah kakek-kakek, Bapak Ibu. Tidak bisa lari kuat, tidak bisa lari kencang. Ada sebuah pohon, Allah perintahkan membelah diri. Pohon itu berkata, ya Nabi Allah, ikhtabi, ya ikhtab nafsaka ala jasadi, udkhali alayya, fa innaka aminun, insyaAllah annaka aminun. Maka pohon tadi membelah dan berkata begitu, Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon tadi. Iblis mengikutinya dari belakang. Itu sorban Nabi Zakaria ditarik. Maka ketika pohon menutup, sorbannya nongol. Ketemulah sama tentara Romawi. Si kakek-kakek itu nyumput di sini nih. Nah, ini pundaknya, ini pinggangnya. Digergajilah pohon tadi. Pas di pinggangnya Nabi Zakaria. Ini cerita Nabi Zakaria ketika sholat tadi, bertemu dengan Rasulullah sholat di situ. Itu nyata fisiknya. Allah hadirkan kembali ke sana. Sakit dong Nabi Zakaria, kata Rasulullah. Tentu saja. Di saat itu akan menjerit kesakitan. Aku akan menjerit kesakitan. Lalu Allah berfirman kepadaku, ya Zakaria, intarfa sautak, jika engkau mengangkat suaramu karena kesakitanmu, sa'adzibuhum jami'an fala yabqa min ummatik ahadun. Akan aku habisi umatmu jika kau berteriak. Maka tidak tersisa satupun. Nabi Zakaria menahan sakitnya tanpa berteriak sampai putus tuh pohon. Apa Ibu? Ini kejahatan Raja Romawi, Herodes dan pasukan Romawi. Baik Bapak Ibu, saya minta waktu 10 menit lagi boleh? Nah, saya cerita Nabi Isa alaihissalam. Dari sinilah dok, ini keluar apa ke dalam, Pak? Gak apa-apa, Pak ya? Baik, kami mempelajari ini karena kami punya hak sebagai umat Islam
untuk mengetahui duduk perkara yang sesungguhnya. Karena cerita Nabi Isa adalah bagian dari akidah kita, Bapak Ibu. Boleh? Nah, jadi ini bukan berarti kami mendiskreditkan agama selain agama Islam. Bukan, tidak. Tapi ini kami wajib meluruskan pemahaman kami, menjaga akidah yang benar tentang Nabi Isa AS. Nah, Nabi Isa dengan Nabi Yahya itu usianya sama, Bapak Ibu. Usianya sama, hampir sama. Hanya beda beberapa hari saja. Ya, hanya beda beberapa hari saja. Nah, sama Nabi Zakaria suka dibawa ke sini. Nah, di masjid inilah Nabi Zakaria mengasuh Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, pada saat itu para pendeta Sanhedrin, merekalah yang memegang acara-acara ritual keagamaan. Di saat para pendeta Sanhedrin ceramah, didengarkan sama Nabi Isa dan Nabi Yahya. Begini aja. Waktu itu masih kecil, usia 7 tahunan lah. Nah, ketahuan sama Nabi Isa alaihissalam kalau para pendeta Sanhedrin mereka merubah Taurat dengan tangan mereka. Ayat-ayat Allah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka dihapus, diganti dengan ayat yang sesuai dengan tangan mereka. Jadi mereka sudah sesuai dengan nafsu mereka, sudah terbiasa membuat ayat-ayat palsu. Maka lahirlah kitab Talmud, sehingga mereka disebut Yahudi Talmudian. Inilah yang jahat di muka bumi sampai hari ini, yang menguasai Israel hari ini, yang menguasai Palestina hari ini. Nah, maka ketika mereka membacakan Taurat, ketahuan sama Nabi Isa. Nah, ini tujuan Allah selain memberikan Injil kepada Nabi Isa, Allah wahyukan pula Taurat pada Nabi Isa. Tujuannya apa? Untuk meluruskan yang dirubah oleh pendeta Sanhedrin. Inilah Taurat firman Allah yang Allah turunkan pada Nabi Musa, di mana Allah memerintahkan pada kita bla 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 cerita gitu. Nabi Isa melihat, loh, kok Taurat kayak gitu? Yang aku tahu dari Allah, Taurat tidak seperti itu. Berpuluh-puluh tahun budaya ini tidak ada yang membantah. Giliran yang membantah Nabi Isa, masih kecil, 7 tahun kurang lebih. Naik ke bangku Nabi Isa. Wailun lakum, itu kata Nabi Isa. Celaka kalian. Celaka kalian. Innakum tuharifunal kalima amawadhi'ahi. Kalian telah merubah Taurat dari tempatnya. Taurat yang kalian maksudkan tidak begitu. Nih Taurat yang benar. Kagetlah para pendeta Sanhedrin. Ternyata anak itu benar. Oh iya nak, benar kamu nak. Mohon maaf bapak lupa. Setiap kali pendeta Sanhedrin ceramah, setiap kali itu pula dibantah oleh Nabi Isa. Maka apa yang terjadi? Para pendeta Sanhedrin ini berkumpul. Ini anak kalau kita biarkan, tekor kita, ketahuan kita berbohong. Ketahuan terbongkar konspirasi kita. Jadi gimana? Bunuh dia. Kita pesuruh Tuhan, gak boleh kita membunuh Nabi. Apalagi dia Nabi, kalau benar dia Nabi. Kita gak boleh membunuhnya. Gampang bunuhnya, gimana? Kita kan sudah terbiasa mengarang ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat kitab suci. Kita bikin cerita dan kita fitnahkan, kita hasutkan ke Raja-Raja Romawi. Maka muncullah doktrin Tuhan bingung, Bapak Ibu. Pernah mendengar doktrin ini? Bapak Ibu, ini yang saya pelajari ketika saya kuliah dulu. Karena tugas akhir saya ngambil dari Kristologi, Bapak Ibu. Perbandingan agama. Saya bedah ini untuk menunjukkan ada benang merah yang terlupakan, yang disembunyikan tentang peristiwa-peristiwa ini, termasuk Natal tadi. Bapak Ibu, kemudian apa yang terjadi? Sampai mana tadi? Oh iya, nah mereka berkomplot. Dibuatlah cerita Tuhan bingung. Ini jahatnya mereka. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, orang-orang ahli kitab itu, Yahudi itu, mereka tidak sopan sama Tuhannya. Su'ul adab, tidak punya adab sama Tuhannya. Yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu. Inna allaha fuqara wa nahnu agniya. Allah itu fakir, kita kaya. Nah itu jahatnya ahli kitab. Maka kemudian dibuatlah doktrin Tuhan bingung. Ya, apa itu maksud doktrin Tuhan bingung? Bapak Ibu rahmati Allah, ketika Nabi Isa alaihi salam, ini cerita mereka yang mereka karang ya. Ini dalam sejarah yang kami baca. Bapak Ibu, kemudian ketika melarang Nabi Adam, Tuhan melarang Nabi Adam dari memetik dan memakan buah pohon kayu, Nabi Adam melanggar larangan tersebut. Maka Tuhan murka kepada Adam. Ketika Tuhan akan menghukum Adam, ya mohon maaf saya tidak menyebutkan Nabi karena ini versi mereka.
Ketika Tuhan akan menghukum Adam, Tuhan bingung, aduh kasihan Adam. Jangankan Adam, alam semesta aku sentil hancur, apalagi Adam. Harusnya aku tahu kalau Adam akan melanggar, maka aku tidak menciptakan Adam. Maka Tuhan bingung, hukum kasihan sakit, tidak dihukum bersalah dia. Bingung Tuhan, hukum jangan. Nah itu bingungnya Tuhan. Tiba-tiba Tuhan punya ide, Masya Allah, ini kejahatan mereka kepada Tuhan seperti ini. Lalu Tuhan menemukan ide, eureka, itu kata orang mereka. Apa ide? Aku Tuhan, Tuhan itu immortal, Tuhan tidak mati. Kalau begitu aku saja yang dihukum, jangan Adam, kasihan Adam. Aku harus turun menjadi manusia untuk menebus dosa Adam, sang penebus dosa. Sepakatlah Tuhan menjelma menjadi manusia. Itu yang disebut Indri di dalam salib orang Katolik. Di dalam salib orang Katolik ada patung Yesus, di atasnya ada tulisan Indri. Indri penjelmaan, Tuhan menjelma menjadi manusia. Ilahul Mubashar. Jibril, sini Jibril, tulis maklumat Tuhan. Baik Tuhan, Jibril buka laptop. Ketik maklumat Tuhan, titik dua. Apa Tuhan? Tuhan menjelma menjadi manusia. Baik, ilahul mubasyar. Tuhan menjelma menjadi manusia. Yang kedua, Bapak Ibu, kemudian Tuhan bingung ketika Tuhan harus menjelma menjadi manusia. Siapa yang, bagaimana cara Tuhan turun ke bumi? Gak mungkin Tuhan muncul begitu saja. Tring! Abakadabra, simsalabim. Atau nanti dikira siluman Tuhan, bukan Tuhan. Oh, berarti Tuhan harus lahir secara normal. Maka catat maklumat yang kedua, Tuhan lahir secara normal. Kebingungan berikutnya, siapakah wanita yang layak melahirkan Tuhan? Kalau Tuhan lahir secara normal. Bingung, di dunia banyak perempuan. Di agama aja udah berapa orang nih? Jibril memberikan ide, Tuhan, boleh saya interupsi Tuhan? Boleh, silakan Jibril. Jibril pengimpsurnya Tuhan. Ya, ini cerita Pendeta Sanhedrin. Kemudian apa Bapak Ibu? Ya, maka kemudian Jibril mengatakan, Tuhan, engkau pernah mengutus aku ke Nazaret. Di Nazaret ada seorang wanita suci, hidupnya hanya untuk beribadah kepada engkau. Dia tidak pernah melakukan dosa, bahkan kesuciannya masih terjaga Tuhan. Siapa dia Jibril? Masa Tuhan tidak tahu? Nah inilah sesatnya mereka Bapak Ibu, Pendeta Sanhedrin. Mereka mengarang tentang cerita Tuhan. Siapa Jibril? Maryam Tuhan. Maria, putra Imran. Putrinya Imran. Adiknya Harun. Oh begitu ya? Kullaha ya Jibril li'annani sa'anfuhu min ruhi ilaiha. Katakan kepada Maryam, wahai Jibril, aku akan meniupkan sebagian ruhku ke dalam rahimnya agar aku dilahirkan dari rahim sucinya menjadi Yesus Kristus sang penebus dosa. Dari sini lahir doktrin itu Bapak Ibu, ketuhanan Yesus hadir untuk menebus dosa Adam yang telah melanggar larangan Tuhan. Maka Tuhan hadir dengan cinta kasihnya untuk menebus dosa manusia. Maka Tuhan harus disalib. Dari sini doktrin ini muncul. Dihasutkan kepada Raja Herodes, Raja-Raja Romawi. Tujuannya ingin membunuh Nabi Isa. Karena Nabi Isa membongkar kebohongan Pendeta Sanhedrin, memalsukan Taurat menjadi Talmud. Dari sini Bapak Ibu, kenapa muncul agama ini? Mohon maaf, ini dalam pandangan kami sebagai Muslim, karena kami umat Islam wajib menjaga akidah yang benar. Maka pembahasan ini bukan mendiskreditkan agama mereka, tapi ini untuk pengetahuan kami sebagai seorang Muslim, betul? Jadi jangan tuntut kami, ini hak kami untuk menjaga kemuliaan. Karena Nabi Isa Nabi kami juga kan? Dan kami wajib beriman pada Nabi Isa, sebatas mengimani bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul Allah. Nah Bapak Ibu, maka terancamlah nyawa Nabi Isa alaihissalam. Sejak saat itu Nabi Isa pergi meninggalkan Al-Quds atau Yerusalem mengembara. Ya, mengusap bumi dengan pengembaraannya. Itulah arti dari Al-Masih.
mengusap bumi dengan pengembaraannya. Karena Al-Masih diambil dari kata bahasa Arab, Masaha yamsahu masihun. Dalam perjalanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu usianya sudah 12 tahun. Hampir 12 tahun. Ya. Ada yang menyebutkan 9 tahun. Maka Nabi bisa pergi setelah wafatnya Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Siti Maryam pun sudah meninggal dunia. Maka Nabi Isa seorang diri pergi meninggalkan Al-Quds atau Baitul Maqdis. Dalam perjalanannya bertemu dengan satu kaum yang sedang mencuci pakaian. Diperhatikan, kalian sibuk membersihkan noda dari pakaian kalian, tapi kapan kalian membersihkan dosa dari hati kalian? Siapa engkau nak? Aku Isa bin Maryam, Nabi dan Rasul Allah yang diutus untuk kalian. Berimanlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa Allah itu nak? Nah, disitulah dakwah Nabi Isa. Maka berimanlah mereka. Maka muncullah kaum Nasrani. 6 orang menjadi pengikutnya. Salah satu dari pengikutnya yang setia bernama Barnabas. Mengembara lagi, karena harus menjauhi Al-Baitul Maqdis agar selamat Nabi Isa tidak ditangkap dan tidak disalib. Ya, Bapak Ibu, materinya panjang ini. Udah habis waktunya Bapak Ibu. Ya, waktunya habis Bapak Ibu. Kita harus bahas nanti siapa yang disalib sebetulnya. Bukan Nabi Isa, tapi Yudas Iskariot. Dia adalah Dajjal Bapak Ibu. Di zaman Nabi Musa, dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Dia bernama Samiri. Di zaman Nabi Musa, dia menyesatkan kaum Nabi Musa menyembah patung anak sapi. Diusir sama Nabi Musa, mengembara kepada para nabi. Di zaman Nabi Isa, dia berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Dialah yang disalib. Allah serupakan dia menjadi Isa bin Maryam. Ya, Quran surat silakan Bapak Ibu pelajari surat Ali Imran ayat ke-55, surat Ali Imran ayat 51 dan surat An-Nisa 157 sampai 159. Maka kita akan tahu sebetulnya siapakah yang disalib, bukan Nabi Isa, tapi Yudas Iskariot. Ketika dia disalib, Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament di tangan kirinya. Ditusuk-tusukan itu pedang. Ketika darah bercucuran ditampung diminum. Karena mereka meyakini jika ada bagian tubuh Yesus bersatu dalam tubuh mereka, mereka tidak akan pernah disentuh api neraka. Maka mereka meminum darah Yesus. Ya, ada rukun kelima, Ekaristi Holy Water. Rukun meminum air suci. Ya, banyak daging terkelupas diambil dimakan. Ekaristi Kusti Kudus. Rukun memakan tubuh Tuhan. Ada roti yang dibagikan setiap habis kebaktian. Nah, itu Ekaristi Kusti Kudus. Nah, keluar dari gereja. Nah, salah satu tusukan pedang itu menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Saat itulah Yudas kehilangan mata kanannya. Saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Inilah yang disebutkan Rasulullah SAW. Maaf, ba'asallahu. Laisa fihi fitnatun mungzu zara'allahu zuriyat adama min adama ila kiamisah. Ma fitnatun mungzu Adam alaihissalam ila kiamisah fitnatun a'zami minad dajjal. Tidak ada satu fitnah yang lebih besar sejak Allah menciptakan Adam dan keturunannya sampai hari kiamat lebih besar dari fitnah dajjal. Tidak ada fitnah dajjal ada yang terburuk. Walam yab'asillahu nabiyan illa hadhara ummatahu ad-dajjal. Dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan para nabi mengingatkan hati-hati kalian dengan bahaya dajjal. Al-yaum, hari ini, di dalam riwayat yang lain, hari ini aku akan katakan pada kalian sesuatu yang para nabi dan rasul tidak mengatakannya tentang dajjal. Jadi cuma Rasulullah yang tahu tentang dajjal dalam hal ini. Apa itu? Innahu a'war wallahu laysa bi'awar. Dia pecak mata kanannya dan Allah tidak pecak. Jadi dajjal mengaku Allah dan kita tahu dia matanya pecak sebelah Bapak Ibu. Nah, itu sebetulnya yang terjadi. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, mohon maaf saya cuma sampai situ ya. Lain kali kalau Allah menakdirkan kita bertemu, kita lanjut bahasan kita tentang yang tadi. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas kekurangannya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saudara pribadi dan habis di para sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.